Oke guys, ini sudah ada di sini, dan di sini sudah ada 4 seperti ini. Ini klip kamera dan ya, baterai cadangan ini dan obeng gunting bila perlu kan. Ada 2 cadangan kipas kalau terjadi patah atau apa ya. Ini ada kipas. Oke, di sini ada stiker. Kita mau pasang yang mana ini stikernya? Oke, mantap nanti aja. Oke. Dan kita mau coba rakit. Satu yaitu cara merakitnya ya. Posisi yang depan ada ini ya, yang depan. Oke. Kita pasang ininya ya. Seperti ini, Bro. Obeng, baut. Oke, baut. Kita pasang juga ini ya. Dan hasilnya nanti seperti itu ya. Wah, bautnya retel, Bro. Jadi kita bautnya biar kenceng ya. Biar kalau ini enggak ini ya, apakah bisa dibaut? Harusnya sih bisa, Bro. Kalau nggak dibaut nanti takutnya jatuh waktu terbang. Wah, obengnya kurang masuk. Oke, kita ambil obeng dulu. Oke guys, sambil kita ngerakit drone, kita makan kebab ya. Mantap. Menempat itu ya. Oke, lanjut. Kita baut, kalau nanti takutnya kalau nggak dibaut dia terjatuh. Saat terbang terus terjatuh nggak ada gantinya, Bro. Kita beli lagi di sebenarnya satu aja cukup ini. Yang pegangan biar satu aja, biar lainnya nggak usah, nggak apa-apa. Oke, ini hasilnya nanti. Terus tidak lupa pasang juga ininya ya, karena masih pemula pasang ininya, Bro, biar aman, Bro, biar kalau nabrak dinding itu aman kipasnya itu. Oke, kita bawa juga ya biar kencang. Oke, seperti itu. Pasang lagi satunya. Oke. Semoga ini tidak hilang lagi ya. Oke, seperti ini. Pasang lagi satunya. Ringan, Bro. Bobotnya itu ringan, enggak ada 3 ton. Penasaran, Bro. Penasaran jadi ya kayak gini. Apa sih sebenarnya ini? Tinggal klik aja. Sampai, Bro.
Satu lagi ya. Kalau udah lihai, dicopot juga nggak apa-apa ini. Tapi kalau masih pelajaran, kayak saya ini, pasang aja, cari aman. Cari aman, cari aman, cari aman. Oke, mantap. Dan tidak lupa, ini kita pasang biar apa, buat tempat HP, karena HP-nya buat rekam. Jadi ya, dan kita buka ini ya, oke, kita buka baterai jam dinding. Dan saya sudah siapkan jam, baterai jamnya beli di Alfamart. Ini hasilnya energizer, kita coba pasang. Pasang baterainya. Biasanya kita baut juga ininya, ini agak besar mungkin ya. Oke, seperti ini hasilnya. Dan kita pasang juga kamera. Jangan lupa, kamera juga dipasang ini. Nanti kalau takutnya kalau nggak dipasang kayak kemarin lagi, nggak terdeteksi. Cara memasang kamera yaitu seperti ini. Oke, dari sini ke sini, depan ke depan. Tinggal dorong aja. Wah, mantap. Dan tidak lupa di kita colokkan di sini, colokkan di tempatnya kamera. Oke, hasilnya akan seperti ini, bro. Oke, dan kita tes uji coba ya, dipaut nggak ini ya? Pautnya ini di bawah itu ini kan, kalau nggak dibuat ya gitu, lompat lompat ya, sepertinya emang harus dibuat. Sepertinya harus dibaut, bro. Kenapa? Biar tidak melari-melari, lari-lari ke sana ke sini, cuekin papi, motor. Cie, nah, let's go. Oke, sudah ya. Dan gimana kita coba menyalakan. Satu, kita nyalakan dulu drone-nya. Kita di dalam rumah aja ya nyobanya. Kita nyalakan dulu drone-nya. Nah, seperti ini. Dia masih kedip-kedip. Masih kedip-kedip ya. Oke, masih kedip-kedip seperti ini. Kita nyalakan remote-nya. Masih kedip-kedip juga kan. Gimana caranya mengonekkan? Satu yaitu ke depan, satu ke belakang. Tuh. Itu sudah namanya connect. Oke. Connect, bro. Kalibrasinya kita coba ya. Ke sini. Terus ke sini. Oke. Dah. Mantap. Kita coba nyalakan. Oke. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ini nyala.
Oke, seperti itu ya. Jadi kalau matiin tinggal ke bawah aja. Tapi kalau mau ini belum apal juga sih yang remote seperti ini ya. Udah menyala, bro. Nah, ini kalau belum digoyang, dia belum bisa, belum mau terbang gitu. Nyala aja. Jadi kalau kita gas, pasti akan terbang. Itu cara mematikannya dulu. Kita cari dulu rumusnya ini ya, biar nggak keliru lagi. Nanti terbang sendiri nanti. Oke, sampai sini dulu ya. Oke, thank you. Lanjut nanti ya, bro. Kita coba di lapangan atau di sawah-sawah ya. Oh ya, nanti coba connect sama HP. Oke, connect sama HP dulu. Habis connect sama HP baru terbang. Oke, thank you. Salam drone.